satu bom putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Mana si ada dapat dilawan, anak dah dewa turun kayangan. Sejinjang asal berkawan jadi musuhan, kini tok tinggal jadi kenangan, pakai ingatan sepanjang zaman. Dengan cakap kanda, fikir semula apa yang Dinda lakukan ni. Ah, aku dah penat dengan cakap korang. Sekarang aku akan buat ikut apa yang aku suka. Hah? Dia dah nekat nampaknya. Mesti ada cara lain nak pujuk dia ni. Dinda, cuba Dinda ingat semula pesan ayahanda. Ingat tak janji kita kepada ayahanda? Hah? Janji kita kepada ayahanda? Aduh, nak kena ingat baliklah pula. Santubong, sejinjang, dengar cakap ayahanda. Walau apa pun terjadi, kamu berdua jangan bergaduh sesama sendiri. Kamu berdua mesti bersatu hati walau apa pun yang terjadi. Kamu berdua pegang pesanan ayahanda ini sampai bila-bila, faham? Ayahanda janganlah risau, kami takkan bergaduh punya. Sejinjang adalah adik saya seorang. Saya akan jaga dia dengan nyawa saya sendiri. Kan Sejinjang, kita kan kawan baik, kita kan adik-beradik. Kanda ada Dinda je, Dinda pun ada kanda je kan? Hah? Meh peluk kuat-kuat. Peluk, 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 peluk. Eh, kuatnya peluk. Tak bernafas pula. Ah, Santubong memang saja nak semakkan fikiran aku. Sudah, aku takkan terpengaruh dengan pujukan kau, Santubong. Aku akan hapuskan semua yang halang kehendak aku. Wah! Hah? Aura berlawan dia semakin meningkat. Serapi, awak kena bawa orang kampung pergi dari sini. Keadaan dah makin bahaya ni. Tolong dengar cakap saya, Serapi. Tolong pergi dari sini bersama orang kampung. Tapi saya tak boleh tinggalkan awak. Serapi, jika awak betul-betul sayangkan saya, tolong dengar cakap saya. Si Jinjang tu adik saya. Jadi, biar saya selesaikan masalah keluarga saya. Baiklah. Tapi saya nak kamu balik semula ke pangkuan saya dan berkahwin dengan saya nanti. Boleh? Saya janji. Hati-hati ya. Tok, kita kena tinggalkan tempat ni, Tok. Tapi macam mana dengan Santubong dengan Sejinjang? Cepatlah, Tok. Cepatlah. Serapi dah orang kampung dah selamat. Sekarang, biarkan aku selesaikan masalah pribadi aku ni pula. Hah? Si Jinjang ni memang dah naik gila. Takkan aku nak serang dia. Dia adik kandung aku. Wah! Hanya ada satu cara aku boleh buat. Aku akan tepis semua serangan dia. Ya! Hah? Santubong dah naikkan kuasa berlawannya. Bagus. Memang bagus. Terimalah hikmat kuasa sakti peringkat 40%. Ya! Dalam apa pun yang terjadi, Kanda takkan serang Dinda. Takkan? Ya! Hah? Serangan aku menghala ke sini? Elak! Ya! Aduh! Sakitlah! Jahatlah korang ni!
Cis. Berani kau serang aku dengan memulangkan kuasa aku sendiri? Sudah, tak payah bercakap lagi. Aku nak serang ni. Dinda, tolong hentikan semua ni. Kanda minta sangat-sangat. Kau ni tak reti bahasa ya? Aku akan serang kau juga. Walau apa pun jadi, aku akan serang. Dinda, cuba ingat lagi waktu kita bergembira sama-sama. Cuba ingat kejadian kita, petik bunga 3 tahun lepas di kayangan. Kejadian petik bunga yang mana ni? Kena ingat balik. Wah, tengok bunga ni Dinda. Ini bunga lestari Mekas Yang. Bunga yang sangat ganjil. Bunga lestari siang? Hah? Bunga apa tu? Wah, untung kanda jumpa bunga ni. Hah? Aku pun nak bunga tu. Heh, cantiknya. Kanda nak simpan dan ambil biji benih dia ni. Nanti boleh tanam lagi. Kanda, Dinda nak bunga tu. Hah? Bagi Dinda bunga tu. Dinda nak. Tapi Dinda, ini kan bunga yang kanda jumpa. Dinda nak. Dinda tak peduli. Alah, bunga ni kanda yang jumpa. Tapi Dinda nak pula. Tapi ayahnya ada berpesan. Aku kena beralah dengan si Jijang. Sebab kami ni adik-beradik. Nak buat macam mana ni eh? Takpelah. Kanda boleh cari bunga yang lain. Dinda nak bunga kanda ni eh? Ambillah. Ha, dapat bunga. Yeay. Dinda boleh ambil bunga kanda. Tapi nanti jangan ambil bakal suami kanda ya. Ha? Ada kau pesan macam tu? Tak ingat pun. Seingat aku, cerita dia macam ni. Dinda nak, Dinda ambil lah. Semua barang kanda, Dinda yang punya. Yeay! Eleh, dia pergi edit cerita pula. Jangan suka hati edit cerita. Kau bukan pengarah cerita ni. Pengarah cerita ni kau tulis jekel. Alah, buang masa je ingat perkara dulu. Sekarang aku akan serang habis-habisan. Tak ada lengah-lengah lagi. Kuasa kapasiti penuh. Ya! Hah? Macam mana aku nak pujuk pun tak tahu dah. Nampaknya dah terlambat. Dan perlawanan ni tak dapat dielakkan lagi. Hah! Letihlah serang kau dari jauh. Engkau tunggu sekejap. Hiya. Ha, kan sikit. Senang aku nak lawan. Mari kita selesaikan hal ini. Aku ikat dilati melati. Apa? Serapah ni macam aku kenal. Ini serapah hikmat membunuh dengan kuasa 60%. Dinda, jangan main-main dengan hikmat bahaya ni. Cuba kau tengok muka aku. Nampak macam aku main-main ke? Sekarang, bersedialah untuk mati. Dengan tak adanya kanda, hidup Dinda akan lagi senang. Aku akan miliki terapi. Aku akan dapatkan apa yang aku nak. Dinda, kanda merayu pada Dinda. Tolonglah, jangan bunuh kanda. Nanti. Nanti apa? Tak payah nak janji apa-apa dah. Tak ada apa yang Dinda nak sekarang ni. Selain melihat kanda mati. Pujuk aku pun dah tak jalan dah sekarang ni. Nampak tu, ini dah kena rasa kepada jalan cinta hidup aku.
Sekejap, Tok. Tok, saya betul-betul rasa tak sedar hati dah, Tok. Sang tubuh kena lawan dengan sejinjang seorang diri. Saya tak patut tinggalkan dia tadi. Hati saya sangat-sangat tak sedar hati lah, Tok. Tapi macam mana ni? Serapi, kamu pergilah bantu sang tubuh. Jangan risaukan kami. Tok akan bawa orang kampung ke tempat yang selamat. Kamu jangan risau, ya. Pergilah, nak. Terima kasih, Tok. Kesian aku lihat nasib mereka. Mereka sudah cukup cinta. Tapi mereka terpaksa berhadapan dengan perkara buruk. Semoga Tuhan selamatkan mereka. Semoga perkara yang baik-baik sahaja akan berlaku pada hari ini. Dah dekat separuh cerita kita duduk membebel. Ah, sudah. Dinda dah letih. Dengan segala kuasa alam semesta, aku seru kau. Selamat tinggal, Kanda. Semoga kita berjumpa lagi di alam basah. Ya! Apa benda pula tu? Apakah benda yang menolong sang tubung tadi? Miau, engkau rupanya. Aku hampir lupa tentang kewujudan kau, Miau. Terharunya aku melihat kau nak tolong tuan kau. Tapi tak payahlah kau buang masa. Buat menyemak je kau ni. Jangan, Miau. Bahaya ni. Jangan, Miau. Jangan. Semua ni terlalu bahaya. Wah, memang menarik ni. Nampaknya akan berlaku perlawanan yang hebat selepas ni. Chip! Chip, kita ada misi. Mari kita berlawan dengan musuh kita, si Satubong dan Miau. Ha, apa tercegat lagi tu? Cepatlah janakan kuasa untuk serangan kita. Chip! Chip! Chip, kamu berkhidmat untuk aku. Sekarang bukan masanya untuk fikirkan hal peribadi. Kalau aku kata serang, kamu kena serang walau siapa pun dia. Chip! Chip! Miau! Miau, kamu nak berlawan dengan Chip ke? Miau! Chip, terima kasih kerana menjadi pengikut aku selama ini. Dan sekarang aku nak kau buktikan tahap kesetiaan kau kepada aku. Serang! Hah? Miau, hati-hati, Miau. Tak ada siapa yang akan halang aku daripada bunuh kau, satu bom. Miau! Miau, kamu selamat. Oh, Miau. Nasiblah kamu tak ada apa-apa. Saya risaukan kamu tadi. Miau, kamu cedera parah? Kamu cedera parah disebabkan aku. Tak jadi ni. Kuasa dendam setiap kawan. Kanda dah janakan kuasa dendam setiap kawan. Kita dah berjaya naikkan amarah dia, Chip. Nampaknya suasana makin menarik. Chip, mari kita serang. Miau, bersedia. Ya. Thank you.
Maafkan saya, Miao. Semuanya disebabkan saya kamu cedera macam ni. Cis, si Jinjang ni memang dah melampau. Kurang ajar. Aku dah tak boleh sabar lagi, si Jinjang. Kau akan terima akibatnya bila kau sakiti orang yang aku sayang. Hah? Macam ni lah baru seronok. Aku sukalah santubong versi yang ni. Mari bertarung. Ya. 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 Santubong dan sejinjang. Alamak. Mereka bergaduh lagi. Ya. Ya. Selama Dinda hidup, Dinda selalu jadi nombor dua. Sekarang ni takkan lagi. Dinda akan jadi yang pertama. Orang yang pertama kalahkan Puteri Maharaja Kayangan, Puteri Santubong. Dinda memang dah dirasuk kuasa jahat. Sampai perkara logik pun Dinda tak sedar. Kanda memang tak ada cara lain selain daripada hapuskan Dinda. Ya. Percaya. Kali terang dah kalah. Lembik betul lah. Aku kena cuba. Selamat tinggal, Dinda. Hah? Hidup lagi Dini? Dah tak sempat nak elak. Santubong, jangan. Hah? Kanda. Apa yang aku dah lakukan ni? Dinda, Kanda terlalu ikutkan perasaan. Kanda minta maaf. Dadaku. Kanda minta maaf, Dinda. Kanda minta maaf. Santubong, sejinjang. Santubong! Begitulah penghabisan kepada kisah dua orang adik-beradik ini. Kerana tamakkan kasih sayang, mereka sampai mengambil nyawa masing-masing. Kisah dua putri ini menjadi antara kisah termasyhur buat rakyat Sarawak. Sama ada cerita ini sebuah rekaan ataupun cerita benar, watak mereka berdua ini elok dijadikan teladan dan renungan buat semua orang. Kini, kedua-dua putri legenda ini telah pergi meninggalkan kita. Kerana cinta, mereka sanggup perbunuhan sesama sendiri. Sekurang-kurangnya, itulah yang penduduk bumi percaya. Masakan Dewa Temulai Kayangan izinkan kedua-dua putrinya perbunuhan sesama sendiri. Mereka sebenarnya telah diangkat ke kayangan dan telah ditidurkan sementara. Apabila penduduk bumi telah bersedia, mereka akan dikejutkan sekali lagi dengan kemunculan kedua-dua putri legenda ini. Dan apabila Santubong bangkit semula, di situ aku juga akan bangkit. Kerana aku panglima yang taat, kerana aku pecinta yang setia, kerana aku Sa'akin. Satu, dua, tiga, kau berjalan.